Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita menengok kembali perjalanan hidup kita, kerap kali ada sesuatu yang terulang. Kalau yang terulang itu sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, tentu kita tidak cemas. Tetapi sebaliknya, kalau sesuatu yang terulang kembali lagi atau muncul kembali, ya, membaca sejarah itu kan bisa secara siklis berputar, rut atau itu cokromanggilingan kalau orang Jawa. Berputar terus, bisa jadi suatu ketika muncul di atas lagi, atas terus. Atau linear. Dulu buat begini, kok muncul lagi buat begini, kok muncul lagi ke begini. Nah, kalau sesuatu itu menyenangkan tidak masalah. Tetapi kalau sesuatu itu nilainya negatif, bukan sesuatu yang positif, kan kita jadi cemas, jadi gelisah. Itulah yang terjadi dalam bacaan pertama. Tetapi pengkhotbah ini, dengan imannya dia lalu mendapatkan hikmat. Jadi membaca sejarah kalau tidak disertai iman, itu bisa saja orang tinggal dalam kecemasan dan kegelisahan. Tetapi kalau disertai iman, kita bisa menemukan sesuatu di situ. Kita bisa belajar banyak dari situ. Demikian juga dalam Injil. Herodes cemas dengan munculnya Yesus di tengah-tengah umum. Kok dia juga menjadi hebat, terkenal, populer di mata hati rakyat. Herodes ingin tahu siapa dia itu. Kecemasan, kegelisahan Herodes itu tidak disertai iman. Kerinduan mendalam untuk percaya pada Yesus. Hanya kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Nah, ini juga bisa membantu refleksi kita atas hidup kita masing-masing. Apakah kerinduan kita untuk bertemu dengan Yesus, mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari, menerima Yesus itu, terjawab kerinduan itu? Kalau tidak, barangkali kerinduan itu hanya sebatas kerinduan, keingintahuan, atau sekedar menjalani sesuatu yang sudah terbiasa. Menjalani suatu ritual semata-mata, tanpa melibatkan iman. Lalu tidak akan mengusir kegelisahan kalau semata-mata. Kalau sedang kita cemas dan gelisah, saya mau ketemu Tuhan Yesus, ikut perayaan Ekaristi. Tapi kok masih tetap gelisah? Kok masih cemas menghadapi hidup ini, apalagi di masa pandemi ini? Ada apa? Nah, kalau kita teliti-teliti, kita timbang-timbang, barangkali kita akan menemukan penyebab kegelisahan itu. Antara lain, Herodes ini bisa menjadi contoh. Atau pengkhotbah tadi, bacaan pertama. Karena kita menghadapi persoalan yang sama, ketemu orang yang sama, mengalami perasaan tidak enak yang sama. Jadi cemas terus ketika ketemu seseorang. Gelisah terus. Itu bisa melanda siapa saja. Orang beriman maupun tidak beriman. Tapi orang beriman yang
mengalami seperti itu, bagaimana itu bisa betul-betul berjumpa dengan Tuhan. Bertemu dengan Yesus bukan sekedar guru, bukan sekedar orang benar, orang baik, orang populer. Tetapi dia itu adalah wujud nyata kasih Allah. Bertemu mengalami kasih Allah, itu yang penting. Sehingga iman tumbuh berkembang, harapan tumbuh berkembang. Besok lagi saya mau ketemu Tuhan Yesus lagi. Jadi dengan keyakinan seperti itu, lalu tentu akan memunculkan harapan untuk mengikuti perayaan Ekaristi, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus lagi. Karena mengalami semakin dicintai Tuhan, juga yang kita ini juga mampu untuk membalas cinta kasih Tuhan, itu yang penting. Nah, kegelisahan kalau sumbernya positif, contohnya orang yang sedang mempertimbangkan sesuatu, juga bisa gelisah. Saya jadi menikah dengan itu atau tidak? Kalau tidak menikah, mengapa? Kalau menikah, bagaimana nanti selanjutnya? Ini juga bisa menimbulkan kegelisahan. Kegelisahan semacam ini positif. Sejauh memang untuk mencari kehendak Allah, menemukan kehendak Allah, melaksanakan kehendak Allah, mau hidup berkeluarga. Ini juga melaksanakan kehendak Allah, memenuhi bumi. Ya, itu perintah Tuhan. Tidak menikah demi kerajaan, itu juga kehendak Tuhan. Sama. Jadi biar orang mau menikah atau tidak menikah, mau menjadi imam atau biarawan, biarawati, sama. Ada kegelisahan. Maksudnya baik, tujuannya baik. Mencari dan menemukan kehendak Allah. Dan nanti melaksanakan dengan sukacita. Maksudnya ini baik, positif. Kalau Herodes tadi negatif. Contoh yang negatif. Ada lagi. Orang mau membuat suatu komitmen. Mau mewujudkan komitmennya. Ini juga bisa menimbulkan kecemasan atau kegelisahan. Saya selama masa puasa ini akan menghayati kerja keras selama 8 jam sehari. Sebagai wujud mati raga. Itu kan komitmen baik. Ya. Sebagai silih atas dosa-dosa saya. Saya mau belajar 8 jam sehari sebagai silih atas dosa-dosa saya. Jadi yang belajar ya belajar 8 jam sehari, yang bekerja ya bekerja 8 jam sehari. Istirahat 1 jam kalau orang bekerja ya, 8 jam. Jadi 7 jam efektif itu, jadi tidak ada bolos, tidak ada nganggur-nganggur, tidak main HP dan segala macamnya. Macam ini kan komitmen, baik. Karena mau menghayati kerja, semangatnya orang miskin. Orang miskin kalau kerja mungkin malah lebih dari 8 jam sehari. Semangat kemiskinan mau dihayati. Terus tentu kemiskinan bukan kemiskinan ya karena orang tidak punya, bukan itu. Semangat kemiskinan Tuhan sendiri. Yang adalah pribadi yang kaya tapi mau menjadi miskin. Supaya kita ini yang miskin ini menjadi kaya. Jadi mewujudkan semangat kemiskinan supaya orang lain itu ikut mengalami kegembiraan, sukacita. Maka hidup secukupnya saja. Ini komitmen yang baik. Atau orang mau hidup lebih baik, Pak. Nilai saya kok kemarin hanya dapat 6, sama mau jadi 7. Ini kan juga. Kadang-kadang bagaimana? Orang cemas juga, gelisah. Bagaimana? Jangan sampai nanti besok pulang itu dapat nilai ditampar orang tua atau ditampar guru atau memalukan. Maka dia berjuang untuk itu. Mau meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan hasil belajarnya dan segala macam. Ini juga sesuatu yang kadang-kadang menimbulkan kecemasan. Nah, bagaimana orang beriman menghadapi situasi seperti itu? Kita belajar pada Yesus. Jadi ketika Yesus juga cemas, sehari atau tinggal beberapa jam lagi kemudian akan ditangkap dan lalu disiksa dan dibunuh, kita disalibkan itu. Di Taman Getsemani dia apa?
Jadi untuk tempat menyantolkan iman kita itu pada dia. Pada Yesus, sama cari Yesus, ketemu dengan Yesus. Saya mau berpegang padanya dalam menghadapi situasi. Belajarnya ketika Yesus di Taman Getsemani. Bagaimana dia berdoa kepada Bapa. Bapa, kalau mungkin piala ini menyingkir dariku. Tetapi bukan kehendakku, kehendakmulah yang terlaksana. Kehendakmu. Sejauh kita mencari Yesus, untuk dimiliki Yesus, untuk memiliki Yesus, dalam rangka melaksanakan kehendak Allah. Kecemasan, kegelisahan itu positif, dan itu akan mendatangkan rahmat. Rahmatnya apa? Dalam kegelisahan, dalam kecemasan, dalam kesulitan, dalam ancaman, orang tetap bertahan. Seperti Yesus, bertahan. Habis gelap, terbitlah terang itu, kata-kata Kartini. Kok Kartini bisa mengucapkan begitu ya? Karena dia punya teman Kristen. Mungkin pernah mendengar sharingnya atau apa ya. Temannya dekat Kartini, Ibu Kartini itu kan orang Belanda, orang Kristen. Pasti pernah mengatakan itu. Apa yang ditulis Paulus di dalam surat itu. Habis gelap terbitlah terang. Jadi tidak selamanya kita ada dalam kesulitan, tidak selamanya kita ada dalam pandemi COVID-19 ini. Pasti nanti akan ada. Ah itulah. Kalau kita beriman pada Yesus, kita juga menaruh harapan padanya, pasti akan habis gelap terbitlah terang. Maka kita akan menerima aliran energi kasihnya, sehingga kita mampu bertahan dalam menjalani hidup.